Gong dibunyikan sebaik sahaja arahan raja. Seorang pembesar berdiri lalu membaca satu watika. Hari ini kita akan menyaksikan pertandingan bohong di antara Wak Damak dengan raja-raja bohong dari India. Hadiahnya 3 buah kapal kepada Wak Damak sekiranya dia menang dan hukuman mati jika dia kalah, baca pembesar itu daripada watika tersebut. Rakyat yang hadir bersorak gembira lalu memerintahkan supaya pertandingan itu dimulakan. Mulakan. Siapa yang akan mulakan? Tanya raja. Raja-raja bohong itu patut mulakan dulu karena mereka bertiga. Patik seorang, jawab Wak Damak. Baik, kamu mulakan dahulu, perintah raja kepada peserta dari India. Peserta pertama dari India bangun berdiri. Ayah patik seorang tukang kayu. Pada suatu hari, dia masuk ke hutan mencari kayu. Dia berjumpa dengan sebatang pokok yang amat besar. Dia cuba mengelilingi batang pokok itu. Dia mengambil masa 3 bulan mengelilingi pokok itu, cerita peserta pertama dari India. Sedap, sedap, titah raja sambil ketawa. Orang ramai juga ikut ketawa dan bersorak. Gong dibunyikan. Peserta kedua dari Bangladesh pun bangun. Allahyarham, ayah saya membuka perusahaan membuat perabot daripada rotan. Ketika dia mencari rotan, dia terjumpa sebatang pokok rotan. Umbinya sebesar jari kelingking, batangnya sebesar batang kelapa. Pokok rotan itu menjulang naik ke langit. Ayah saya memanjat pokok itu sampai ke hujungnya. Pucuk rotan itu telah menembusi langit. Ayah saya sesat dan jatuh ke sebuah negeri lain. 3 tahun baru dia berjaya turun semula ke umbi pokok itu, cerita peserta yang kedua. Bagus, beta suka cerita kamu, kata raja sambil ketawa. Rakyat bersorak lagi sambil bertepuk tangan. Riuh rendah suara mereka memekik dan ketawa. Gong dipalu, peserta ketiga bangun berdiri. Orang ramai senyap menunggu dia memulakan cerita. Ayah patik berniaga kerbau. Ada seekor daripada kerbau-kerbaunya itu amat besar. Seekor gagak yang terbang dari hujung tanduk kanan ke hujung tanduk kiri mengambil masa 3 bulan baru sampai. Begitulah besarnya kerbau itu, tuanku, cerita peserta yang ketiga berasal dari hutan Pradesh. Wah, sangat bagus, jerit raja sambil ketawa dan bertepuk tangan, diikuti oleh sorakan orang ramai. Sekarang tibalah giliran Wak Damak. Semua orang menumpu kepadanya. Gong dipalu, Wak Damak pun berdiri. Mukanya agak ceria. Dia membetulkan songkok dan mengemaskan ikatan kain sarung yang dipakainya. Suasana sunyi sepi. Raja merenung wajah Wak Damak. Semua orang ternanti-nanti cerita Wak Damak. Rakyat juga berada dalam keadaan cemas. Mereka bimbang Wak Damak akan dikenakan hukuman bunuh jika kalah pertandingan itu. Patik juga ada ayah, tetapi sudah lama meninggal dunia. Allahyarham, ayah Patik seorang ahli budaya. Dia seorang pemain rebana. Pada suatu masa, dia menerima jemputan bermain rebana di majlis kenduri perkahwinan. Ayah Patik bermain rebana di situ selama 3 hari. Apabila selesai bermain rebana, dia membawa balik rebananya, cerita Wak Damak. Dia gantung rebananya itu di bangsal, tetapi gemar rebana itu masih berbunyi. Entah berapa lama Patik tidak ingat. Gemar suara rebana itu sangat mengaung hingga ke angkasa. Dum dum klong bunyinya, cerita Wak Damak. Gemar suara rebana itu akhirnya berhenti apabila rebana ayah Patik buruk, jelas Wak Damak. Selama mana sebiji rebana boleh buruk dan rosak? Tanya raja. 25 tahun, tuanku, jawab Wak Damak.
Sangat menarik, jerit raja dengan gembira. Orang ramai bersorak gembira. Kali ini lebih kuat dan gamat. Dari mana ayah kamu dapat kayu untuk membuat rebana sehingga sehebat itu? Tiba-tiba peserta pertama bertanya kepada Wak Damak. Ayah saya beli kayu dari ayah kamu, jawab Wak Damak. Raja bertepuk tangan apabila mendengar jawapan Wak Damak. Dari mana ayah kamu membeli rotan untuk membuat rebana? Tanya peserta kedua. Ayah aku beli rotan dari ayah kamu, jawab Wak Damak lagi. Raja terus ketawa dan bertepuk tangan. Orang ramai turut bertepuk tangan. Dari mana pula ayah kamu mendapatkan kulit kerbau untuk membuat rebana yang begitu besar? Tanya peserta ketiga pula. Ayah kamu pelihara kerbau besar? Ayah akulah yang beli kerbau itu, jawab Wak Damak sambil tersenyum lebar. Gong di Palu. Pembesar istana berdiri lalu mengisytiharkan kemenangan Wak Damak. Orang ramai terlompat-lompat bersorak gembira. Ada yang datang bersalam dengan Wak Damak untuk mengucapkan tahniah. Tiga orang raja bohong itu tunduk kepala. Mereka malu kerana kalah ke atas seorang manusia biasa. Mereka terpaksa menyerahkan tiga buah kapal mereka kepada raja seperti yang dijanjikan. Raja mengampunkan Wak Damak. Raja telah menganugerahkan pangkat datuk kepada Wak Damak. Wak Damak juga telah dihadiahkan dengan wang yang banyak oleh raja tersebut. Mulai hari itu, Wak Damak dibebaskan daripada jawatan Panglipo Lara Istana. Dia sekarang telah digelar Panglipo Lara Diraja.